Okay, ya selamat pagi ya semua sahabat-sahabat yang berada di studio. Okay, saya sekarang berada di Jaya Street Kota Kinabalu. Okay, ini kawan saya punya gerai, dia jual-jual apa ni? Jual-jual kek lah, traditional kek. Traditional kek dia kan? Okay, so, sahabat-sahabat kalau ada lah semua peringin makan dia punya kek-kek di sini, so, semua ada di sini, murah-murah saja ya. Okay, tengah ini apa nih ya? Ini burger hipster, ada burger ayam, burger daging. Okay. Nah, yang ini red velvet brownies. Nah, ini hotnya, chocolate moist. Chocolate mousse lah. Chocolate moist ya. Okay. Paling topnya. Okay, yang ini paling top lah. Yang ini? Kita ada red velvet. Nah, ini pun best seller juga nih. Talam berlauk, lauk daging. Oh, lauk daging? Ya, lauk daging. Ya. Okay. Ada orange cheese. Okay. Orange cheese. Ya, ini kopi misu. Ada cheese lah. Okay, okay. Yang ini kopi asira. Kopi asira. Yang tinggal ni aja. Ini paling paling ramai orang beli tadi. Oh. Kita ada samosa. Samosa ada. Ya. Okay, apa ada lagi yang? Nah, di sini kita ada ini coconut pudding milk. Okay. Ya. Ada mochi. Mochi. Ini homemade banana bread. Ini banana cake ini kan? Ya, banana cake. Okay, ya. Saya ada cuba itu hari ini bagi ya. Kali bagi sedap ya. Memang sedap. Sedap banget. Memang sedap. Ya. Okay. Kita juga ada rendang oma. Oh, ini rendang oma ini? Ya, rendang oma. Dia ada restoran di Harbour City. Oh, bukan buat sendiri kan ini? Ya, buat oma. Dia ada sudah retort, so dia beli tahan sampai 1 tahun. Oh, kita buat. Kita buat sendiri kan? Ya, oma buat sendirilah. Oh, okey, okey. Okay. Rendang oma. Oh, ini biar rendang lah. Tidak payah lagi cari apa ni rumen-rumen semua ada di sini. Semua ada di dalamnya ada daging betul-betul. Hanya cari daging saya dan terus. Iya. Bikin. Kalau pergi hiling-hiling rendam dalam air panas terus beli makan. Wow, wow sedap ini. Iya. Wah, ini harga berapa? Ini 28.90 ringgit. Ini ya. Satu kali pakai? Ya, satu. Ini beratnya 250 gram. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay. So, apa lagi yang boleh dimasak pakai ini? Semualah daging apa sajalah. Ya. Dia memang ada dalam ya ada daging. Oh, ada memang daging. Ada daging saja. Tak payah lagi cari daging. Tak payah cari daging, terus makan saja sama nasi. Ini berapa ratus gram itu? Ini 250 gram. Oke. Okay. Ya. Oh, ini yang bagus nih terus makan kan? Ya, terus makan. Tidak payah tunggu hari raya sudah makan lagi. Ya, hari-hari boleh makan dengan daging. Boleh bikin ketupat saya sudah dapat. Ya, makan sudah. Oke, okay, sudah. Oke, okay, apa ada lagi di sini? Ya. Apa lagi yang ada di sini ya? Ini. Semua ada sudah. So puding nih, puding ini nih. Ini have a drink. Kita ada few have a drink. Tiap minggu kan ada lain-lain jenis. Oh, oke. Okay. Kita ada Lohanco. Uh-huh. Ini satu apa nih? Ya, satu cup semua 5 ringgit. Sama 5 ringgit. Semua sama harga lah. Ya, semua sama harga. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ada chrysanthemum, air bunga. Oke. Okay. Ini Thai green tea, dia dalam ada jelly. Thai green tea. Nah, ini red tea. Pun ada jelly dalam. Red tea. Ya, red tea. Thai red tea juga. Oh. Semua 5 ringgit. Ini campur susu nih kan? Ya, ini ada susu. Oh, yang itu? Yang duanya ada susu. Susu juga. Ya. Susu apa? Yang susu cair kah ataupun? Ya, susu cair dan fresh milk. Ini buang panas. Oh, oke. Okay. Ya, ada wet fungus tuh. Oh, oke. Okay. Ada wet fungus. Oke. Okay. Apa lagi yang ada? Oke, okay, yang ini kan 1 ringgit 1 biji. Ya, yang cheese 1 ringgit setengah. 1 setengah. Ya, okay. Yang paling top chocolate moist 1 ringgit 1. 1 ringgit 1. Iya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, ya sahabat-sahabat kalau anda semua teringin makanan kek-kek kawan saya ini, oke okay, boleh datang di sini. Oke okay, so murah-murah saja. One piece is 1 ringgit and 150 lah. Oke okay, the most popular inilah kan? Ya itu. Ya yeah, this is a favorite lah. Yang favorite di sini memang sedap ke?
Memang sedap ke sudut tes, memang sedap. Oke, okay? So anda semua kalau yang berada di Kota Kinabalu ataupun di mana-mana, maybe dari proses Nanjung Kah, kalau mau tes dia punya makanan atau kek-kek dia, bolehlah datang di sini. Boleh datang di sini, oke, okay? Di Gaya Street Kota Kinabalu setiap minggu kan? Setiap minggu. Satu minggu satu kali sahaja, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari, oke, okay? Sahabat-sahabat. So kalau anda ingin apa ni, mencuba rendang daging, dia sudah ada daging di dalam, okey sahabat-sahabat, tak payah lagi kita cari daging. So semua ada di sini, kita kasih panas sahaja, boleh dapat makan, okey, boleh dapat makan campur nasi ke, campur ketupat ke, whatever, you all can makan ini, okey. So anda semua yang berada di Kota Kinabalu ataupun di luar Kota Kinabalu yang visiting here ataupun vacation di sini, cubalah ini rendang daging. The most popular yang signature di sini, okay, sahabat-sahabat, mungkin anda semua yang belum pernah makan ini, sahabat, ini adalah masing-masing punya resipi ya, sahabat-sahabat. So you all boleh cubalah, okay, Oma rendang daging. Stokes di mana nih, sahabat? Ada di Harbour City. Okay, Stokes dia ada di Harbour City ya. Kalau ada semua mencari rendang ini, kita boleh pergi Harbour City ya, Harbour City. Cari saya Oma kan? Restoran nasi lemak rendang Oma, okay? Ya, sana pun so, ada juga kalau mau try. You all pergi sana beli di sana. Ini hanya berapa? 28 ringgit sahaja. Ini dua atau tiga keluarga beli makan ya, sahabat. Dua atau tiga orang beli makan. Empat orang pun boleh, okay? So boleh cuba sahabat-sahabat. Ini berapa di 250 gram sahaja beratnya, okey. So anda semua belilah datang di sini. Okey, so apa lagi? Ada lagi yang additional kah? Okey. Sudah habis saya. Okey, ini bila dibuat ni? Tahun berapa yang? Okay. Kami baru start bulan Jun. Jun ah, Jun ya, tahun lalu. Lah. So ini minggu ke-5 kami di sini. Oh, minggu kelima. Ini pertama kali lah berjual di sini. Ya, di sini pertama kali. Oh, okay. Okay ya, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat ya teringin lah mencuba dia punya kek-kek di sini. Ini kek ada homemade dah, tradisional kan? Homemade dah daripada tangan sendiri. Okay, so anda semua boleh datang di sini. Okay, so ini hanyalah 15 ringgit sahaja. Okay, tidak rugi. Okay, sahabat-sahabat. Kenyang untuk 2-3 orang, 4 orang boleh makan ini, okey. Boleh minum sama kopi, sahabat-sahabat. Okey, sedap ni. Saya sudah cuba, memang sedap ini, sahabat-sahabat. Okey, apa lagi ya? Okey, ada lagi ucapan. Kalau ada yang lipat di sini, tinggallah di gerai kami di gerai 45. Okay. Ya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat teringin datang di sini, senang sahaja, okey. Sehingga di sini nombor 45, okey. 45, okey. Sahabat-sahabat, you all boleh datang sini cuba kek-kek ini. Tapi kek ini memang sedap lah, sahabat-sahabat. Tidak murah, tidak mahal, okey. Ngam-ngam harga dia, okey. Okey, yang ini memang original pisang ah. Pisang apa ni? Pisang hotel dan pisang mas. Pisang hotel. Ya. Sama pisang apa? Pisang mas. Oh, pisang mas. Ya. Okey, sahabat, ini diperbuat daripada pisang mas sama pisang hotel lah. Okey, yang paling sedap pisang dia yang ada di Sabah ni, okey. So anda semua bolehlah mencuba dia punya kek, okey, tapi memang sedap kek ini, sedap, saya suka makan. Okey, sedap sekali. Okey, ada lagi yang additional nama apa ni, mau cakap ke? Ada lagi ya. Bah. Penutupan sahabat. Penutupan. Okey, penutupan apa? Okay. Ada ucapan yang terakhir sekali kah untuk encourage yang orang-orang yang pengunjung-pengunjung di sini mungkin. So siapa-siapa yang berada di sekitar Kota Kinabalu, jangan lupa hari Ahad. Setiap hari Ahad kami ada persediaan di sini dengan signature kami, chocolate mousse. Okay. Siapa lambat dia memang dapat lah.
dan paling special kita ada burger mini hipster. Ini tu sempat boleh tahan dia punya tablet di sini. Okay, so siapa-siapa yang sedang sini jangan lupa singgah Kebut 45E berdepan dengan All Coffee. Senang jaga dari All Coffee, jumpa lagi kami. So itu sajalah kan. Okey. Yeah. Okey. Sahabat-sahabat, kalau anda semua mencari cake-cake yang boleh dikatakan okey sedap, ini homemade, okey. Homemade daripada tangan sendiri, okey. Anda semua boleh datang di sini dan cuba ini rendang, okey. Okey. Cuba ini rendang. Okey. Okey, itu sajalah sahabat-sahabat. Terima kasih banyak-banyak pada sudi menonton saya punya review. Jangan lupa subscribe, like dan komen, okey. Okay, thank you. Bye-bye.